Alhamdulillah. Monek tebu gawe selapuna mana-mana beja bonte inu tepade gawe barang-barang nak tak ketinggalan gawe. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ke arah perlu ke tanah. Nggih, sila. Ah, nek jelu. Nggih, sila. Waalaikumsalam. Dengan itu yang sama ke tingkatnya ini tanggawe sunnah Rasulullah misalnya tanggawe anak ke jalur ulama haram ini bau ke tama ini le hadis ini atau di kelebihan ini kebaikannya. Yang kedua saya dengar apa kedalinya ini hanya yang dilakukan puasa bulan haram ini, saya dengar dari beberapa dari hanya si gawe na tanggal 9, 10, sangat solas aja na di na gawe na apa alasannya ni piara kependapat na ni si di nangan guang tanggal 11 ini sedangkan terus kita dengar tanggal 9, 10, 11 pun tak mampu. Terima kasih. Pertanyaan ngombe kan boleh keutamaan tanggawi pegoyan bagus lek bulan Muharram. Nangka ngumbe ara ita mele nikah anak te le bulan Muharram atau anda mele malik merari dua merari tendu le bulan Muharram belean ke pahalan deh mana apa kata anak-anak ngumbe angge balik keutamaan kenapa tamaya le ayat si umum simbe bahwa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudna apa? Mun tenggawe pagoyan bagus le bulan ini ya lain kemuliaanna. Nikah sino ibadah mun gawe le bulan Muharram lebih balik malik pahalana, lebih balik malik keutamaanna insyaallah. Kenapa? Tamaya li umum ayat surah At-Taubah ayat 36 no. Nah, insyaallah. Oh, ya balik pahala. Lainan kah? Nah, kedua. Ada kita dengar yang dilakuin sama baginda Rasul puasa 9 sama 10 saja. 11 enggak. Oke, begini. Nih Bapak Ibu tian. Kan baru bada ni teh si baginda Rasul secara umum bahwa puasa le bulan Muharram ini. Ya mula puasa paling afdol setelah puasa Ramadan. Ino tanggal pira-pira ino? Na tanggal 6, na tanggal 5, na tanggal 11, pira-pira tetap pahalana lebih afdol, lebih balik pahalante daripada puasa sunat di bulan hilai. Maka sai-sai mele puasa tanggal siwa 10, 11 endah pada masih play muna pahala masih. Kenapa tamaya li umum hadis si baru inuno? Nah, jadi nah, kita salah. Ayo marana salah, karena hadisnya sahih li riwayat Imam Muslim. Mau nyebut Imam Muslim dengan darak gin maran reni gin maran doib macam ende. Nah, jadi nah, ya dalilna baitna si para ulama yang pun nanganguang puasa endah li tanggal solas maka tanggal siwa tanggal 10 tanggal solas maka munda bau gawe neta bau behang da siwa 10 ke atau solas 10 solas ke neta bau pada kadaka tanggal 10 minu dalil. Kalaupun misalnya kanjana enggak angan gawe si baginda Nabi apa rana lebu tanggal siwa 10 dan oke perhatikan Bapak Ibu tiap siaran hadis ino siaran sunnah ino bagi jari telu arak sunnah disebut si baginda Nabi ino apa rana sunnah qauliyah arak sunnah gawe si baginda Nabi ini arana sunnah fi'liyah arak sunnahna dek na gawe si Nabi dek sebut si Nabi lagu sahabat gawe na baginda Nabi yes ngana baginda Nabi hau setuju baginda Nabi ini aran sunnah takririyah
Maka maksud kita apa? Oh, mungkin dek nawak gawe si baginda Nabi. Oke, okay. Lagu wah ya nyebut si baginda Nabi. Berarti ini sunnah yang dah bersunnah dah ini. Dah ada paran siaran sunnah ini apa higawe edang si baginda Nabi ini. Siaran sunnah ini negawe ke apa tu apa atau dek negawe lagu hanya buat sunnah lah ini masih. Karena ada dengan ini mohon maaf. Ada dengan ini kata kan dia negawe lewah gawe nabi mana? Aw mungkin lewah gawe lagu wahnya boter wahin nabi. Maka ino juga arana sunnah tak tersalah. Aw mungkin lewahnya boter lewah gawe si nabi. Lagu sahabat gawe lagu bagaimana nabi ino gawe abis sahabat kanggo ino. Ino aran sunnah masih ino. Maka puasa tanggal solas enda sunnah baginda nabi. Sunnah apa? Sunnah qauliyah. Gendak teparan maksudnya mari beru no gendak deparan de kuatang kuatang dari dewa gawe nabi no karena yang no kata no tahu mungkin dewa gawe si nabi lah gua hanya buat sunnah harana masih no nah agan tepada pahamin barang barang nah jadi no kurang lebih jadi na gawe abe meja pun dan no ni jadi na insyaallah kan silakan ini. Waalaikumsalam. Nda idang kang inam hilen nang kai. Ida inam baram hilen no. Nggih. Idang ngombe. Aila. Oke, ini. Awah. Nah, tatun. Kan pada ini tele riwayat si baru le riwayat Imam Muslim ino ngampunin dosa salah setahun sekaliwat riwayat Imam Ibnu Majah setahun sigin datang jadi kurang lebih puasa jelo Asyura sunu ngampunin dosa salah selama satu tahun. Nah berikutnya pertanyaan aku dosa-dosa bejik nih nggih pakatoan ana himbe ini yo dosa bejik kece dosa beli. Nah, apakah termasuk ke dosa bejik tine ngana misalna arak dengan nginam berem kecewat tine me aku berem tine me karena ya kecewat tine ino kehitung dosa bejik nah ngana ini kurang lebih atau misalnya ngana arak dengan ces kita cewek inges dosa bejik kita beli ino ngana tanana ngana apa ibu tia arak li kitab Imam Az-Zahabi aran kitabna Al-Kabair. Al-Kabair ini kurang lebih maksudnya dosa-dosa bele. Tono jelasan kurang lebih anaknya 60 telu ke 70 telu ya ke lupa aku baca kita apa. Kurang lebih arah 70-an itu dosa-dosa bele. Di antaranya dosa bele ini adalah nyakitin dengan. Di antaranya minum brem. Dah kena kejik. Dah kena kajik, dah kena dulu kajik bapa hamal terlebih tengah tes, nararang tengah tes, nak kajik kena luwe pada maak ma apa kena, narame sinom pada ma askaroh kefiruhu fakaliluhu haram, mau narak ma buang luwe nala ma buang, dah kena sekadik ninam pada haram hukum masih, nah berarti ninam barang ini hukumnya dosa play. Pengbeta baru sudah tobat mawah nginam baru ngampunin insyaallah ta'ala. Ah ini kurang lebih lupa itu jadi ini kurang lebih 70-an kena luwi itu no dosa-dosa beli oke okay. Ini dosa beli ini dosa-dosa bajik dosa-dosa bajik ini ya mungkin si sepele menurut kita ke nah misal wah nyumpah kalimbeh ini dosa bajik ini nah wah yang misalnya pokoknya dek na apa rana mudah-mudah sebajik ino je mudah akeh
te istighfar ampunenna gumun dosa belikno jana ino seki caranta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih nih, insyaallah pelanjutan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Sengaja kita bahas ini karena rapat Muharram kan. Belum jana pertemuan berikutnya insyaallah betul lanjutan apa pembayang tenung. Insyaallah marwa bab salai jema tegitana peking kah talai inu ni upai ma tegitana ke ya kurang lebih nama tiang ke terbaca ang Fatihah pada pengarang kitab kedua orang tua kita selepuk dengan tawak ta selepuk jamaah ta pengurus masjid ta semua nyumbang berjasa lil masjid ta dengan si deman sini na deman kita orang-orang pernah berbuat baik berjasa li kita orang-orang kita cintai orang-orang mencintai kita dengan yang pernah zalimin nyakitin kita kepada kita keluarga ta wa ila hadratin nabi al Fatihah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atamu ajal subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.